guys, welcome my YouTube channel. Di sini aku mau mencoba mereview obat Imbos Force ya. Imbos Force tablet merupakan produk suplemen kesehatan. Indikasi umum ini untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Adapun dosis yang suka kita pakai yaitu untuk dewasa 1 kaplet bisa diminum 3 kali sehari 1 tablet. Adapun kontraindikasinya tidak boleh digunakan oleh penderita sklerosis, penyakit kolagen, tuberkulosis, AIDS dan penyakit autoimun. Perhatikan, hentikan pemakaian jika terjadi reaksi alergi. Tidak dianjurkan digunakan lebih dari 8 minggu. Hindari penggunaan pada wanita hamil dan menyusui. Konsultasikan dengan dokter jika digunakan bersamaan obat lain. Adapun efek samping yang timbul yaitu walau sangat jarang terjadi, pada dosis tinggi menyebabkan gangguan perut ringan ataupun reaksi alergi. Mungkin Anda sudah sering mendengar obat atau suplemen yang satu ini. Digunakan untuk menjaga daya tahan tubuh, suplemen ini bekerja dengan merangsang sistem imun agar dapat melawan infeksi akut atau berulang. Imbos Force memiliki dua jenis produk, yaitu Imbos Force Tablet dan Imbos Force Sirup. Dosis konsumsi obat yang tepat, supaya manfaat Imbos Force bisa diserap tubuh dengan baik, usahakan Anda mengkonsumsi sesuai dengan dosis. Untuk dewasa, Anda dapat mengkonsumsi 1 kapsul 3 kali dalam sehari. Ketika Anda memeriksakan diri ke dokter dan dokter memberikan resep suplemen ini, pastikan Anda sudah menceritakan kondisi Anda pada dokter yang bersangkutan, seperti memberitahu obat yang Anda konsumsi saat ini, hingga riwayat alergi obat yang pernah Anda alami. Beberapa kondisi kesehatan juga memungkinkan tubuh lebih rentan terkena efek samping obat. Konsumsi obat sesuai dengan arahan dokter atau yang berada di label produk. Hindari mengkonsumsi obat ini saat sedang menyusui atau hamil, memiliki kondisi kulit tertentu, hingga gangguan sistem kekebalan tubuh.